bersama kami di Aman dan hari ini kami akan bawakan kepada anda podcast Sembang Lebat yang mana kami telah pun buat dalam masa beberapa minggu ini dan hari ini kami akan bincangkan beberapa topik baru yang mana Apple telah mengeluarkan ataupun refresh balik iPad terbaru mereka dan juga MacBook Air. Jadi podcast ini sebenarnya akan mengambil masa yang agak sedikit lama. Dengan itu kami sarankan kepada anda untuk mengambil makanan ke pause dulu video ni dan sambung selepas ambil makanan ataupun minuman. Betul. Hari ini kita nak cakap pasal Apple, iaitu penawaran terbaru daripada mereka, iaitu iPad Pro dan juga MacBook Air. Apa yang baru dengan produk mereka ni, Fahim? Okay, yang betul-betul buatkan saya sendiri tertarik dengan Apple ni, dah lah dia launch tengah malam tadi waktu nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab wow. Sebab news. iPad Pro telah dilancarkan yang versi baru, iaitu generasi keempat dalam generasi seri Pro, yeah. Yang mempunyai paparan Pro Display, Liquid Retina Pro Display, yeah. 120Hz, dan juga merupakan generasi kedua yang menggunakan USB Type-C. Ya, yeah, betul. Tapi itu bukan yang menarik. Menariknya sekarang dekat bahagian belakang kamera tu, dia pakai rekaan kamera iPhone 11, seperti iPhone 11 Pro, iaitu modul segi 4. Tetapi tetapan kameranya adalah seakan iPhone 11, yeah. Kerana ada dua lensa utama saja, yeah. Lensa lebar dan lensa sudut ultra lebar. Menarik juga tengok dia punya setup kali ni. Sebab baik. Dalam video iklan dia pun dia tekankan sikit dekat kameranya yang boleh ambil gambar sudut terlebar yang cantik, yang kita tahulah iOS dan Apple kamera dia tak dinafikan hebat. Betul. Lagi-lagi bila peralihan antara lensa, yeah. So dia bawa teknologi tu pergi ke iPad. Cuma berbeza dengan iPhone 11, ia menggunakan lensa utama 12MP dan lensa sudut terlebar hanya 10MP saja. Ya, nampaknya mereka bukan nak kata. Sebelum ini mereka telah pun mempromosikan iPad mereka sebagai iPad yang boleh mengambil gambar yang cantik. Mm-hmm. Nampaknya mereka dah pergi kepada next level. Betul. Boleh menyertakan wide angle camera pada versi iPad kali ini. Lepas tu, tahu tak dekat panorama yang disokong dengan iPad Pro tu, aha, boleh mengambil gambar sehingga 63MP. Oh wow. Itu memang untuk bayangkan fotografi. Pegang iPad ni bawa aja ni ambil gambar panorama. Saya tak pernah ambil gambar gunakan iPad sebab saya pasti ramai orang akan pandang saya dengan wajah yang pelik. Tapi sesuai kalau kita gunakan kamera baru iPad Pro ni untuk buat panggilan video. Yalah, sekarang kan dengan COVID-19, perintah berkurung kat rumah semua ni, kita boleh guna video conferencing wide angle terus. Masuk akal juga, tapi saya nampak maybe mungkin dia akan, yalah sebab mereka dah sertakan kamera LiDAR dekat dalam iPad Pro kali ni sebab mereka nak pastikan boleh gunakan AR ataupun augmented reality tu dengan lebih nyata, dengan lebih boleh kata tak ada masalah. Sebab sebelum ni kalau anda pernah gunakan AR ataupun augmented reality apps, biasanya akan ambil, akan ada sedikit masalah ataupun glitch. Betul. Nak letak kat situ dia akan bergerak ke lain dan tidak begitu tepat. Mungkin LiDAR ni akan memberi ataupun membantu serba sedikit untuk dapat calculation yang lagi tepat lah. Apple sebenarnya, sensor LiDAR ni adalah jawapan Apple kepada peranti-peranti Android yang menggunakan sensor ToF, Time of Flight. Dia adalah sensor sama, iaitu mengukur kedalaman sesuatu permukaan. Ya, betul. Ataupun kalau digunakan untuk kamera, dia akan mengambil gambar yang lebih jitu, mode bokeh yang lebih cantik. Kalau Android dah pakai ToF, Apple kita pakai LiDAR lah, lagi advance sikit lah. Apa maksud LiDAR pun agak technical. Agak technical. Tapi sensornya adalah sensor yang sama. Walaupun nampak ada dua lensa di belakang, sebenarnya dia ada tiga lensa lah. Sebab betul. Kita, macam iPhone 11 Pro juga. Tapi kalau ikutkan LiDAR tidak dikira sebagai kamera. Tetapi pada peranti Android, ToF dikira sebagai kamera. Betul. Dia macam dekat Pixel 4 XL dekat Sony tu. Walaupun dia tidak kira sebagai kamera, dia hanya adalah sensor kedalaman untuk menyangkuti wajah, mengukur kedalaman 3D. Tapi dia masih ada megapixel yang kita boleh akses menggunakan aplikasi tertentu developer, untuk lihat bagaimana dia mengesan muka atau mengesan sesuatu kedalaman. Saya juga melihat pada iPad Pro yang baru ni, iaitu 11 dan juga 12.9 inci ni, dua versi ya, kami lupa nak beritahu kepada anda, yang mana kali ini mereka telah menyokong, boleh katakan trackpad, yang mana keyboard mereka telah pun menyokong trackpad baru. Tetapi pada unit yang berada pada tangan kami ini adalah iPad versi tahun 2018 dan boleh dikatakan agak sama dengan rekaan mereka sekarang. Jadi perbezaan kritikal nampak gayanya nampak macam bukanlah, melainkan kalau jika dibandingkan dengan kamera yang ada pada iPad 2018 ni. Jadi seperti yang kami cakap tadi,
iPad baru akan menyokong trackpad. Kami baru saja dapat update untuk menyokong trackpad tersebut. Kami tidak pasti sama ada keyboard baru mereka ini kerana disertakan bersama trackpad akan menyokong ataupun menyertakan sekali dengan 2018 ataupun versi 2019. Adakah ianya sama? Mengikut pengetahuan kami sendiri, ukur rekaan ataupun saiznya adalah sama. Cuma kami tidak pasti je sekarang. Sebab ini dia pakai satu sambungan magnetik yang sama kat belakang ni. Yeah. Jadi aksesori mungkin sokong, tapi takut ada perisian tertentu ke firmware yang dikhaskan. Hanya iPad jenis baru saja boleh menggunakan aksesori baru tadi tu. Yeah. Magic bukan, keyboard. Bukan setakat trackpad biasa je. Macam Afazie cakap tadi adalah magic keyboard. Yeah. Iaitu papan kunci yang sama diperkenalkan buat pertama kali pada MacBook Pro 2019. Ya. Yeah. Yang sudah lama, padahal sebenarnya magic keyboard ni keyboard lama je. Magic keyboard telah diperkenalkan pada laptop, bukan pada iPad. Kali bukan keyboard versi ni adalah versi yang pertama menyokong magic keyboard. Jadi anda akan dapat pengalaman yang hampir sama seperti MacBook 2016 dan juga MacBook 2015 ke bawah. Cuma travel key adalah lebih sama pada iPad 2016. Ini adalah satu benda yang baik sebab saya biasa menggunakan iPad apabila berada di luar ataupun bercuti. Yeah. Menulis artikel menggunakan iPad biasa. Tapi dengan ada pilihan papan kunci Magic Keyboard ni, ia akan menambah lagi productivity dan boleh menaik mungkin lebih laju dan mungkin lebih selesa. Tapi Fahim pernah cuba tak keyboard? Dia tak sedalam ataupun tak cukup tactile macam keyboard-keyboard yang ada pada komputer Windows dan sebagainya. Tapi untuk kalau kita bandingkan antara MacBook dan MacBook, Magic Keyboard tak dinafikan adalah antara papan kunci yang lagi baik bandingkan Butterfly. Ya, kalau itu kan lebih tahan lama. Betul. Cuma kalau nak cakap pasal travel key tu, ini lagi banyak daripada Butterfly Keyboard. Yang Magic Keyboard ni adalah pembaharuan daripada Apple untuk menangani masalah keyboard bermasalah untuk versi-versi seperti 2016 sehinggalah 2018. Cakap pasal Magic Keyboard, iPad Pro 2020 ni juga adalah magic kerana ia boleh terapung. Oh. Kami telah kami tengok masa video trailer tu sebenarnya. Kami agak keliru. Adakah ini macam gimmick semata-mata ataupun efek komputer je? Pro stand. Okay, masa mula-mula dia angkat keyboard tu ataupun buka iPad tu, mula-mula kami rasakan mungkin mereka hanya sekadar nampak macam wow factor sahaja. Betul. Tapi mungkin mereka gunakan hinge yang sama. Jika anda pernah pegang iPad Pro, ia agak berat. Dan saya tidak yakin yang kalau ia tidak menggunakan engsel biasa ataupun origami yang sedia ada pada kerangka papan kunci yang sedia ada sekarang ni, orang yang menggunakan lipatan origami tu mungkin tidak akan tahan kalau untuk berdiri yang agak tinggi gitu. Jadi kami buat sangkaan yang ia mungkin punya engsel yang agak kuat. Ya, betul. Lepas tu bawahnya juga ada port USB-C untuk mengecas. Dia ada pass through USB-C mana menggunakan magnet ni dan terus pergi ke USB-C tu untuk mengecas pantas 18W. Itu sangat menarik, Fahim. Sebab kalau ikutkan, kalau tengok sejarah iPad Pro, mereka tak pernah sertakan mana-mana port dalam pada papan kunci. Papan kunci. Dan mungkin ini adalah satu hint juga yang mana iPad memerlukan boleh meletakkan beberapa lagi port seperti MacBook Pro ke. Itu kami tak pasti. Kita pun tak, benda ni pun baru je lancarkan semalam dan tak ada pengulang-ulang seluar pun tak dapat lagi apa review unit untuk uji dan sebagainya. Tapi agak menarik kalau sebab kita tahu iOS 13 dah mula menyokong pendrive Type-C, boleh menyokong kamera, kamera bukan, mikrofon dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan menggunakan teknologi USB pass-through, ada kemungkinan besar ia juga boleh memasang XLR sebagai penyesuai dan sebagainya. Buat masa sekarang ni, kami sebagai pengguna iPad Pro masih tidak dapat menyambungkan iPad Pro dengan mikrofon ni. Tapi mungkin masa akan datang akan disokong. Mungkin cuma masalah kabel ke? Ya, mungkin MFI certified macam tu kami kurang pasti. Dia kena pakai kabel MFI ke, kita tak pasti lagi benda tu. Okay. Oh, chip prosesornya adalah A12Z Bionic. Ini adalah first versi Z. Ah, betul. Z. Biasa X kan? Ya, biasa Bionic X Bionic. Dia tapi kalau ikut beberapa laporan dia punya kuasa dan pemprosesan iPad Pro ni sama sahaja. Jadi dia tidak ada penambahan bahagian pada prestasi sebab iPad Pro ni pun dah cukup hebat. Kalau benda dah hebat, apa dah tukar kan? Perbezaan dia daripada versi dahulu dengan versi sekarang adalah iPad versi kali ini, kalau macam yang berada di tangan kami ini adalah versi iPad 2018.
ianya kelebihannya hanya pada RAM sahaja. Betul. Tetapi untuk dapatkan lebihan RAM tu, anda harus dapatkan storan 1TB. Betul. Yang mana yang pada storan 64, 128, 256, 512, anda akan hanya dapat 4GB saja. Tapi betul, kali ini untuk storan 128GB, anda akan dapat terus 6GB RAM untuk versi iPad ini. Yang mana untuk storan 1TB kalau ambil 12.9 inci dengan sokongan selular, harganya adalah RM7,299. Baik beli MacBook. Okay, Faiz. Kalau ikutkan, okay, hargalah harga untuk versi iPad ini, mungkin anda akan kata paling mahal 12.9 inci betul adalah RM7,300. Betul. Kalau lihat balik pada tahun lepas, iPad paling mahal ataupun yang berada di tengah ini, paling mahal berharga RM8,200. Jadi RM1,000 perbezaan dia. RM1,000 ke RM900? RM1,000 lebih kurang RM1,000 perbezaan lah. Ya. Dengan penjimatan RM1,000 tu, anda boleh beli aksesori seperti pen, papan kunci. Betul. Ada masuk akal juga sini sebenarnya. Sebab tu Apple turunkan harga iPad ni. Sebab apa? Papan kekunci Magic Keyboard baru untuk iPad Pro ni, okay, untuk 11 inci berharga sekitar berapa tadi kita cek? RM1,500 untuk 12.9 inci. RM1,500 dan RM1,300 untuk versi 11 inci. Wow. Keyboard. Ni papan kekunci yang trackpad. Ada trackpad je sampai RM1,000 lebih. Anda boleh beli iPhone XR second hand untuk harga seperti itu. Anda boleh beli peranti Android yang boleh kata kelas mature juga pada harga RM1,500 tu. Pocophone. Pocophone wujud lagi ke? Redmi elok sikit. Okay. Itu elok lah. Baiklah. Apa lagi yang baru Fahim dengan iPad Pro ni? iPad Pro baru juga buat pertama kalinya menyokong LTE Gigabit, wow, dan juga Wi-Fi 6. Betul. Yang tak ada dekat MacBook Pro pun. 16 inci ke? Ya, MacBook Pro 16 inci tak ada Wi-Fi 6 kan? Tapi anda memerlukan router model yang betul menyokong. Kalau Wi-Fi anda 6. Tak pakai router Wi-Fi 6 pun, iPad Pro dengan Wi-Fi 6 pun tak ada gunanya. Tapi apa yang saya dapat tengok dekat iPad baru ni juga, saya sebagai pengguna iPad Pro 12.9 inci agak berguna, tetapi ini boleh menyokong sidecar. Saya sebenarnya agak suka menggunakan sidecar pada MacBook Pro dan gandingkan bersama dengan iPad Pro. Tapi masalahnya, saya sebagai video editor and Photoshop user, warna dia agak lain. Walaupun dikata okay, ianya mempunyai ketepatan warna P3 white color gamut, sama juga seperti MacBook Pro 16 inci ni. Tapi mungkin saya tak calibrate lagi dengan monitor yang saya ada, jadi warna agak sedikit berbeza. Betul. Boleh kata jauh beza juga antara iPad dengan sebab MacBook Pro. Sebab teknologinya walaupun namanya kadang lebih kurang Pro Display lah, itulah inilah. Tapi dari segi panelnya, perkakasan yang digunakan adalah berbeza. Perisian juga adalah berbeza. Jadi mungkin Apple boleh kemas kini ke, kita tahu. Ataupun beri tambahan tentukurkan skrin komputer itu sama. Tentukur tu adalah calibrate. Skrin okay. MacBook dan iPad bagi sama. Mungkin dia orang boleh buat macam tu, tapi Apple kan biasalah. Dan masih lagi, kalau ikutkan kedua-duanya menggunakan skrin IPS, sepatutnya betul boleh calibrate dengan mudah lah. Bateri mungkin mereka akan sertakan itu akan datang. Bateri 10 jam. Rasa sama kan? Sebelum ni pun 10 jam. Rasanya kan? Sebelum ni lebih kurang 10 jam juga. Tapi iklan iPad Pro kali ni, Apple dah berani cakap iPad Pro 2020 lebih berkuasa pada kebanyakan komputer riba Windows. Ya, mereka mempromosikan sebagai pengganti kepada komputer. Sebab masa 2018 dia ada keluarkan iklan tu boleh menggantikan Windows, tapi lepas tu dia buang iklan tu. Ya, betul. Sebab iOS 13 tak lancar lagi, ataupun iPadOS tak dilancarkan lagi ketika itu. Dia tak ada file manager yang baik, tak ada sokongan cursor yang baik, menerima banyak kecaman daripada pengguna. Jadi sekarang iPadOS dah ada fungsi yang boleh katakan bolehlah nak menggantikan satu komputer riba, dan kali ni Apple dah berani semula katakan iPad Pro adalah alternatif komputer riba Windows terbaik. Tapi kalau ikutkan dalam video tu, dia kata apa, your next feature is not a laptop. Betul. Ataupun komputer. Ada betulnya, tapi pada masa yang sama ada juga kurang betulnya. Sebab sebagai pengguna yang memang nak gunakan iPad dan mahukan semua software yang ada dalam komputer pergi kepada iPad, setakat ni boleh kata tak ada. Yang ada cuma Photoshop saja. So betul. Apabila saya guna edit menggunakan MacBook Pro dan transfer file guna dalam format PSD, boleh je buka betul dalam Photoshop tanpa masalah. Dan belum ada pada
tablet iOS Android. So itu adalah kelebihan yang ada pada satu iPad. Yang kita tak tahu lagi kepantasan Face ID, adakah dia akan lebih baik, lebih improve mungkin. Rasanya dia tak mention langsung, so mungkin akan tak, tetapi pada iPad dia boleh unlock guna secara melintang atau mendengar, sebab literally size dia tak kisah arah mana dia pegang, dia boleh. Tapi iPhone tak ada macam, yeah, macam tak masuk akal lah. Betul lah, untuk iPhone dia lebihkan dulu. Okay, itu sahaja ke rasanya untuk iPad versi yeah, iPad Pro rasanya itu je. Sebab betul Apple tak tekankan terlalu banyak fungsi atau ciri pasal iPad Pro. Sebab literally dia nak fokuskan dekat magic keyboard dia je sebenarnya. Ya, yeah, betul. Kalau ikutkan tengok apa yang baru dan exciting dalam pelancaran ni, magic hanyalah keyboard. Magic keyboard sahaja. Boleh terapung. Wow. Boleh terapung dan ya ada USB-C. Okay, so produk seterusnya adalah MacBook Air 2020. Betul. Ini okay. Fahim sebagai apa, pengguna, bukan pengguna lah, tapi orang yang tengah tengok MacBook. Sebab saya sebenarnya nak hari tu, lebih kurang 2 minggu lepas saya ada borak dengan Fazli, MacBook apa yang terbaik untuk beli 2020 ni. MacBook Air cukup je untuk cakap menulis artikel, sunting video yang ringan-ringan, Photoshop. Dia kata boleh je, tapi baik tunggu dulu. Sebab so lah. Nasib baik tak beli lagi, tiba-tiba dia dah rasmikan MacBook Air 2020 dengan chip pemrosesan Intel generasi ke-10, yeah, Ice Lake, yang lebih berkuasa, quad core lagi. Quad core, bukan senang nak dapat quad core dekat komputer yang boleh nipis, kata nipis. Yes. So kalau dulu kita nampak MacBook Air ni nipis, sekarang Windows pun ada Ultrabook, tapi saya yakin dari segi prestasi Ultrabook, MacBook Air tak dinafikan masih lagi terbaik. Okay. Dari segi bateri, screen, sunting Photoshop ataupun video, walaupun 8GB RAM je, saya ada baca beberapa laporan di even MacBook Air pada tahun 2018 dan 2019, ramai masih menggunakan MacBook Air untuk menggunakan Final Cut Pro untuk buat suntingan video yang ringan. Oh wow. Jadi dengan chip pemrosesan 4 teras yang sekarang ni, sepatutnya membantulah akan untuk lagi memberi kelancaran. Chip grafik pula adalah Intel Iris Plus. Oh. So kalau ikut laporan yang Apple katakan, prestasinya adalah 80% lebih baik daripada MacBook Air yang lama. Agak banyak, 80%. Dan pembaharuan pada keyboardnya juga kali ini menggunakan lagi. Jadi tiada lagi isu seperti sebelum-sebelum ni. Betul, betul. Pada form factor yang boleh katakan agak nipis. Kalau lihat balik, okay, MacBook 16 inci ni dilancarkan dengan ketebalan yang lagi obvious. Dan besar dia lagi besar. So dia nak nampak comparison tu bila antara 16 dengan 15 inci. Tapi kali ini mereka kekalkan form factor MacBook Air tu dan meletakkan magic keyboard baru ni pada MacBook Air yang terbaru ni. Apa lagi yang baru dengan MacBook Air? Rasanya macam tu sajalah kan dia untuk hanya chip pemrosesan. Oh ya, variasi dah tak ada lagi 128. Oh wow, bagus. Dia terus 256GB. Kalau base model yang paling murah iaitu i3 256GB, harganya adalah $4,399 saja. Oh, ni rasanya macam bukan first time rasanya MacBook Air berharga bawah $5,000 ketika launching. Kalau ikutkan sebelum ni pun memang dah, tapi rasanya sebab storan tu, yeah, so dia rasa lagi murah. Aha. Tapi untuk base model i5 8GB RAM bermula dengan 512GB SSD, tak ada 256. Oh, yelah, berbaloi dengan apa yang dibayar kan. Harganya pula $5,599. So kalau saya lah, saya ni akan ambil yang 8GB 512 ni. Memang beza dia banyak, tapi i5 tu mungkin akan lagi membantu kerja-kerja dari segi pemprosesan, grafik dan sebagainya. Agak ironik sebenarnya ketika mereka refresh MacBook Air ni, lepas tu mereka mempromosikan your next apa computer is not a computer. Betul, betul. Mereka promotekan iPad. Jadi, relevan ke MacBook Air ni sebenarnya? Apple, apa jawapan anda? Okay. Apa lagi Fahim? Rasanya itu sahaja ke? Tapi kan dekat website Malaysia, Apple Malaysia, MacBook Air ni masih tak boleh nak beli lagi. iPad Pro dah boleh beli. iPad Pro dah boleh add to cart. Tekan add to cart. Dekat bahagian yang MacBook Air ni, tekan select pilih storan pun tak tak boleh. Sebab dia ada pilihan SSD sampai berapa terabyte 2 terabyte, tak silap saya, untuk MacBook Air kali ni. Agak besar berbanding apa yang ditawarkan sebelum ini. Sebelum ini MacBook Air base model adalah RM4,699, 8GB RAM, 128GB. Agak mahal sebenarnya. Tapi kan dah banyak. Murah 300, 2 kali ganda storan. Oh wow. Dan 4 teras berbanding yang dulu hanya 2 teras. Boleh kata berbaloi juga kalau nak bertukar kepada MacBook Air sekarang ni jika anda mempunyai peranti-peranti lain.
ataupun laptop-laptop yang lain. Betul. Contohnya MacBook Air yang lama tu, yang ada bezel warna putih tu. Yang penting okay, screen masih retina. Ha. Betul. Okay, apa konklusinya Fahim kali ni dengan iPad Pro 2020 dengan MacBook Air 2020? Jelas di adakah sini Apple berbalik? Hanya menekankan apa-apa kunci magic mereka saja, mm-hmm, magic keyboard saja. Yeah. Tapi dari segi iPad Pro, yalah magic keyboard sajalah dengan kamera. Untuk MacBook Air pula ia menekankan sikit prestasi dan menjual harga yang lebih murah dengan tawaran setoran dua kali ganda daripada sebelum ini. Okay. Mm-hmm. Dan bagi saya untuk versi iPad Pro 2020 ni, boleh dikatakan soft launch. Benda yang tak sepatutnya anda macam kisah sangat, tapi ini masih lagi essential. Harga pun boleh kata dah semakin menurun, dengan cuma harga aksesori dia yang semakin mahal dengan betul, magic keyboard tu. Cuma tu lah, kita tak tahu magic keyboard tu gimmick ke tak. Ya, kita takut akan nampak je terapung, tapi bila nak pakai touchscreen ketepek je tu, dia akan jatuh macam tu. Tapi apabila mereka menyertakan mereka menunjukkan kegunaan magic keyboard tu dan untuk iPad, dia tak sentuh langsung betul screen iPad Pro. Sebab keyboard dan trackpad dah mencukupi. Sebab tu dia kata pengganti komputer riba ataupun hinge tu memang tak kukuh. Boleh jadi juga. Dan lagi satu, dia juga kenapa antara MacBook lain semua tak ada sokongan screen sesentuh. Ini adalah contohnya. iPad ada screen sesentuh ni, tak payah pakai touchscreen pun tak apa. Kita boleh pakai keyboard dan trackpad je. Ya. Kita dah nampak dah benda ni sebenarnya semasa iPad 12.9 ataupun iPadOS pertama dilancarkan. Betul. Ketika mereka menyokong cursor tu. Betul. Tapi nampak gayanya cursor tu memang akan masih hodoh lah, bulat. Okay, itu sahaja rasanya. Betul, rasanya itu sahaja. Kemas kini untuk iPad Pro dan juga MacBook Air. Ada apa-apa lagi, Fahim? Tak ada dah? Rasanya itu je, tapi saya mungkin akan tunggu MacBook Pro baru. Kalau MacBook Air ni pun dia boleh murahkan. Mata yeah, MacBook Pro boleh dapat dekat 4,000 kan. Mungkin. Berangannya. Kami tak akan rasa akan murah seperti itu kerana itu adalah versi Pro. Jadi, itu sahaja sembang lebat podcast kami kali ini untuk anda. Sila tinggalkan komen di bawah jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun komen, dan kami akan cuba untuk reply. Betul. Kalau boleh. Dan jangan keluar rumah, jaga diri, bahaya. Musim-musim virus corona ni, coronavirus ni, sila tinggal di rumah dan jangan keluar, beli ketika perlu sahaja. Dan jangan jadi seperti kami ni. Kami sebenarnya berada di rumah tau. Ini sebenarnya gisri. Mana main-main? Jadi itu saja video kali ni, podcast kami kali ni. Sembang lebat. Bye. Like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.